Jumpa lagi dengan Fani di channel Fani Karani. Oke, kali ini saya akan membersihkan tanaman di rumah saya, guys. Ini rumah saya, guys. Saya akan membersihkan daun-daun yang sudah mati, guys. Yang sudah mati kita potong aja, guys, ya. Kita bersihin rumput-rumput di bawahnya. Rumput-rumput di bawahnya, guys. Ini juga. Ini daunnya ada yang busuk, guys. Daun ada yang busuk, kita potong aja, guys. Kita buang. Dan saya akan mengganti minyak ini yang gak tumbuh nih, guys. Gak bisa tumbuh dia, guys. Kena panas kali, guys, ya. Kita akan ganti dia dengan tanaman yang lain, guys. Saya akan memindahkan dari ini, guys. Guys, kita pindahin, guys, ke sini, guys, tempat yang enggak lebih besar dikit, guys. Masuk ke tangannya. Lalu kita siram, guys. Habis kita mau mengganti tanaman, langsung kita siram, ya, guys. Guys, kita taruh ke sini, guys. Masih ada tanaman saya, guys. Karena hari begitu panas di sini, guys. Padang panas, guys. Ini juga siram, bersihin dari rumput. Karena kita juga bersih dari ini, guys. Ini pohon karet, guys. Saya belum sempat pindahnya. Nah, sekarang saya pindahin, guys. Pohon karet ini saya tanam sini aja, guys. Masukin tanah. Kita masukin pohon karetnya. Kenapa saya belum ada, guys? Saya masukin ke dalam polybag dulu, ya, guys, ya. Kasihan. Taruh di sini, guys. Ini, guys, kita tengok, guys. Udah tumbuh rumput-rumputnya. Tiap hari kita bersih ini, guys. Soalnya tiap hari ada rumput aja yang tumbuh, guys. Kita buang. Bersihinnya. Kita kasih. Biar menghilang, kita kasih minyak, guys. Sininya, biar warnanya lebih cerah, lebih bagus, lebih bersih daunnya, guys. Kita kasih air. Gimana, guys? Nikel kan, guys? Udah, guys. Udah bersih, guys. Udah selesai saya merawat tanaman pagi ini, guys. Sudah selesai. Jangan lupa, guys,
subscribe, like, and tekan loncengnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.